3 hari ini kami jalan-jalan aja biasa. Temani Moni mau belanja sesuatu di Matahari. Saat ini kami mau nanti lanjut lagi ke Pasar Mulia, ke pizza. So biasa pokok sering-sering ya di kakak pokoknya ya. Pokoknya pastikan ikut video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai skip. Aku bikin sering juga apa sih yang bisa kami lakukan nanti kalau adik kakak itu jalan. So, let's go. Jadi hari ini kami barusan beli belanja tadi Matahari dan sekarang kami mau lanjut ke Pasar Mulia, pengin ke pizza. Apa? Apa? Salah dong, sana dong seharusnya. Itu biasa. Sering lupa jalan biasanya. Pastiin kamu nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan skip-skip karena abis ini kami lanjut. Oke? Okay? Let's go. Aku pengen nanya, biasanya kalian kalau di awal bulan ngapain sih biasanya? Apakah belanja bulanan kayak aku biasa? Atau ngumpul keluarga, atau ada juga yang ngumpul sama teman-teman? Ya, bisa komen di bawah ya. Aku juga pengen tahu sih aktivitas kalian semua nonton ini kalau misalnya awal bulan itu ngapain aja? Udah dekat plus sama pizzanya. Biasanya sama Monik itu setiap awal bulan kami itu selalu buat welcome bersama kakak adik. Ini nggak tahu, bukan dipaksa sih, tapi setidaknya kami setiap bulan tuh ada aja untuk ketemuan. Apalagi yang paling tidak ya kami bisa sering-sering ngomong-ngomong, ya bahas keluarga juga, mama papa, kesehatan dan sebagainya. Aku nggak tahu kalau bagaimana kalian biasanya ngapain aja sih kalau awal bulan, kalau terutama bagi kakak adik, ngapain sih biasanya kalau setiap awal bulan? Apakah jalan juga atau sering-sering juga? Aku pribadi sih itu penting banget ya untuk menjaga saling erat atau kader adik. Biasanya terkadang itu kalau misalnya saling sibuk, kakaknya sibuk, adiknya sibuk, biasanya agak cutek biasanya terjadi dan itu nggak bagus sih. Aku yang kami berdua, aku sama Monik bisa jaga itu semua untuk kami tetap punya waktu berdua sendiri ya. Itu dia, bukan hanya waktu buat pacar juga, tapi buat keluarga juga harus ada ya. Dia sempat marah-marah di daerah Lembu Suwana saat dia belanja. Soalnya kami sempat tegur sama Sapam. Apa ya, di Samarinda ini agak susah gitu kan security-nya gitu kan, kayak nggak memperbolehkan. Tapi saat kemarin ke Jakarta, ke Bandung, itu boleh semuanya. Untuk mereka itu ya bebas sih, nggak terlalu gimana, asalkan nggak terlalu kelihatan banget rekamnya atau heboh banget, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau sewajar-wajarnya itu nggak apa-apa. You gotta listen up. There's not a thing that I can get from you. Yang kedua, kesantap. Selesai hari ini makannya enak. Thank you Monika. Terima kasih banyak kamu sudah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Mungkin itu video kali ini. Dan jangan lupa kamu share, like dan komen juga video aku. Dan kesan-kesan kamu juga bagi kakak dan adik, apa sih kamu lakukan dalam setiap bulan? Kalau aku sama Monika setiap bulan kami biasanya makan ya, nyantai-nyantai pokoknya rek ya. Jadi pokoknya. Oke. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini sehingga aku bisa membuat video yang lebih maksimal lagi ya. See you guys video. And can't give up.